Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita berada di Pantai Gope. Wisata Pantai Gope berada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantuk. Sekarang kita memasuki gerbang Pelabuhan Perikanan Nusantara. Di sini untuk roda 4 harus membayar sebesar Rp6.000. Sekarang kita sudah masuk ke area wisata Pantai Gope. Lalu lintas cukup padat karena dipenuhi oleh wisatawan domestik yang sedang berwisata di Pantai Gope ini. Kondisi jalan yang tidak begitu lebar sehingga harus antri berpapasan dengan mobil yang di depannya. Tempat-tempat parkir yang ada di wisata Pantai Gope ini sudah penuh kelihatannya, dan kita sedang mencari lokasi parkir yang kosong. Mudah-mudahan ada yang kosong. Nah, kebetulan ini ada angkot yang barusan keluar. Sini aja ya. Kita bisa parkir di belakang mobil putih ini. Ini adalah suasana di lokasi wisata Pantai Gope Karangantuk. Banyak motor-motor terparkir di area lokasi parkir. Di sini parkirnya gratis karena tadi di gerbang Pelabuhan Perikanan Nusantara sudah kena tarif sebesar Rp2.000. Padat sekali situasi wisata Pantai Gope ini. Bisa dilihat motor terparkir padat. Nah, kita sekarang menuju ke dermaga wisata Pantai Gope. Mari kita nikmati suasana Hari Raya Idul Fitri ini di lokasi wisata Pantai Gope Karangantuk, Banten Lama.
Demikian tadi suasana wisata Pantai Gope di Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.